Diketahui ya, pernyataan berikut ini yang ditanya, manakah yang merupakan sifat persegi? Nah, perhatikan keempat sisinya. Keempat sisinya memiliki sisi yang sama panjang, di mana AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Nah, sekarang perhatikan sudutnya. Sudutnya akan berbentuk sudut siku-siku, di mana sudutnya sebesar 90 derajat. Maka, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, di mana besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita buat diagonalnya. Diagonal yang terbentuk adalah garis AC dan garis BD, di mana kedua diagonal ini akan berpotongan dan tegak lurus. Garis AC tegak lurus dengan garis BD. Nah, sekarang kita perhatikan sisi yang sejajarnya. Sisi AD akan sejajar dengan sisi BC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Dan sisi AB akan sejajar dengan sisi CD. Sisi AB akan sejajar dengan sisi CD. Jadi, persegi ini akan mempunyai dua sepasang sisi yang sejajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang merupakan sifat persegi adalah pernyataan 1, 2, dan 3.